KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton saluran Didik TV KPM. Anda bersama saya Nisa K di dalam program Bina Upaya Guru, di mana di dalam program inilah kita nak sama-sama melihat kepada hala tuju dan kemenjadian guru-guru di Malaysia, dan ianya tidak tertakluk kepada guru-guru yang bertugas di dalam bilik darjah, tetapi kita melihat juga kepada mereka yang bertugas sebagai pensyarah mahupun yang terlibat di bahagian pentadbiran. Bercakap mengenai laluan terjaya seseorang guru, hari ini bersesuaianlah dengan tajuk kita, iaitu program pembangunan guru baharu. Kita akan memfokuskan kepada golongan guru-guru baharu. Jadi untuk membincangkan topik kita pada hari ini, sungguh bertuah saya di sini ditemani dua tetamu, yang mana saya ingin mempersilakan yang berusaha Tuan Haji Roslan bin Abu Hassan, yang merupakan Timbalan Pengarah Kanan Bahagian Profesionalisme Guru Kementerian Pendidikan Malaysia. Selamat datang Tuan Haji Roslan. Dan ditemani Tuan Haji hari ini ialah Puan Rahma binti Hussein, yang merupakan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad Petaling Jaya. Selamat datang Puan. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami di sini pada hari ini. Kita akan sama-sama membincangkan topik seperti yang telah saya kongsikan tadi, iaitu program pembangunan guru baharu, atau ringkasnya kita akan sebut sebagai PPGB 2.0, 2.0. Baiklah, saya akan mulakan dengan soalan pertama untuk Tuan Haji Roslan, boleh ya? Boleh. Baiklah, saya ingin bertanyakan tentang pengambilan guru baharu. Setiap tahun secara berkala, saya pasti pihak sekolah akan menerima bekalan guru-guru baharu bagi tujuan untuk mengisi jawatan yang telah pun dikosongkan. Maklumlah kita ada guru-guru yang mungkin telah bertukar ke lokasi ke sekolah yang baharu mahupun yang telah bersara. Tapi guru baharu ini merupakan golongan yang baru saja menjejakkan kaki ke alam persekolahan secara penuh. Mungkin sebelum itu jadi guru ganti atau guru pembantu dan sebagainya. Jadi saya difahamkan mereka ini mesti mengikuti program yang diberi nama Program Pembangunan Guru Baharu 2.0 atau ringkasnya PPGB 2.0. Jadi boleh tak Tuan Haji ceritakan sebenarnya apa itu PPGB 2.0 ini? Silakan Tuan Haji. Baik, terima kasih Nisa dan Didik TV yang sudi menjemput kami untuk berbicara pada pagi ini. Alhamdulillah. Baik. Sebenarnya program pembangunan guru baru atau PPGB ini sebenarnya telah pun bermula dari sekitar tahun 2011-2012 sebenarnya. Waktu itu saya masih ingat, saya selaku pengurus sekolah lagi waktu itu. Baik, tetapi KPM telah pun membuat penambahbaikan terhadap program pembangunan guru baru kepada program pembangunan guru baru 2.0. Baik, apa sebenarnya program ini? Program ini sebenarnya ialah program untuk kita memberi sokongan kepada guru-guru baru untuk mereka meningkatkan kompetensi, untuk mereka meningkatkan potensi dan seterusnya profesionalisme berterusan. Dan mereka ini akan dibimbing oleh mentor itu yang dilantik oleh pihak sekolah. Proses ini akan berlaku sekitar setahun hingga tiga tahun. Jadi di sini maksudnya ini adalah program school based. Jadi di sini kita berharaplah dengan program ini semua guru-guru baru, sama ada guru yang dilantik oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP ataupun dulu kita ada guru interim, guru yang dilantik oleh bahagian-bahagian. Jadi semua guru ini diwajibkan untuk mengikuti program pembangunan guru baharu ini. Sebab kita nak menjadikan guru-guru baharu ini dapat bersama kita dalam menjulang pendidikan yang lebih berkualiti. Itu harapan kita. Baik, saya pasti program ini sangat-sangat penting kerana guru baharu apabila mereka masuk ke sesebuah sekolah itu, mereka perlu seiring ataupun mengejar guru-guru yang dah sedia ada ataupun yang telah berkhidmat bertahun-tahun lamanya. Maklumlah murid-murid zaman sekarang ini kan kadang-kadang ianya lebih maju atau lebih advance daripada kita yang apa yang rasanya jauh lebih tua daripada mereka. Baiklah, telah Tuan Haji jelaskan apa itu PPGB 2.0. Jadi ini merupakan program yang menyokong pembangunan profesionalisme berterusan untuk guru-guru baru. Jadi secara spesifiknya, apa sebenarnya objektif bagi PPGB 2.0 ini? Okey. Guru baru, nama pun guru baru kan. Jadi guru baru ni biasanya bila dia datang ke sekolah yang baru, suasana baru, dia akan menghadapi kejutan transisi. Jauh beza daripada apa yang dia dapat daripada universiti dan juga IPG kan.
Oleh kerana itu, program ini sangat penting. Jadi kita nak matlamat kita daripada program ini pertama ialah supaya mereka dapat menyesuaikan diri, mengadaptasi dengan persekitaran, budaya dan iklim sekolah. Ini sangat penting. Baik. Ini langkah permulaan. Dan yang kedua, kita nak membina potensi. Potensi mereka ini. Kerana dalam program ini, kita ada tiga fasa. Setiap fasa itu ada aktiviti-aktiviti yang mesti mereka ikuti. Yang dikawal selia oleh pengetua. Jadi, di sinilah kita membina potensi mereka. Dan akhir sekali, kita harap dalam fasa yang terakhir itu sebenarnya, dia telah menjurus kepada pembinaan profesionalisme mereka. Mereka dah boleh, sebab dalam aktiviti-aktiviti itu, sebagai contoh dalam fasa apa, fasa orientasi, fasa pengenalan. Dia menyesuaikan diri dengan suasana sekolah, dia kenal misi, visi sekolah, apa hasrat pengetua dan sebagainya. Dan fasa yang kedua pula ialah fasa pelaksanaan. Dia nak mengadaptasi ilmu yang dia ada, pengalaman yang ada, yang sebenarnya belum tentu dapat disesuaikan. Sebab setiap sekolah ini berbeza. Betul, mengikut, unik. Mengikut jenis dan juga lokaliti. Bayangkan, sekolah asrama ada dia punya budaya. Kan? Siapa yang tak biasa di sekolah asrama, belum tentu budaya itu dia dapat adapt. Cikgu ni kan? Begitu juga SMKA, SABK, sekolah agama, suasana agama. Apalagi ya, sekolah-sekolah di pedalaman. Sekolah pedalaman ni memang memerlukan guru yang betul-betul kompeten untuk membina potensi pelajar-pelajar kita. So kita harapkan ya, program ini sebenarnya kita, hajat kita sangat besar. Kita nak merapatkan jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar. Jadi luar dan yang disebut jurang ataupun sekarang disebut kesenjangan. Jadi inilah hasrat kita. Baik, kita telah tahu apa itu PPGB 2.0 dan juga objektif PPGB ini, di mana program ini nak membantu guru-guru baru. Dan Puan Rahmat sebagai pengetua pastinya ada pandangan tersendiri bagaimana Puan sebagai pengetua untuk menyambut PPGB 2.0 ini. Tetapi saya akan simpan soalan itu selepas ini. Yang di rumah kita nak rehat dahulu, jangan ke mana-mana, kembali ke Bina Upaya Guru di Didik TV KPM. Kembali menonton Bina Upaya Guru di saluran Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa K dan dua tetamu jemputan saya membincangkan topik kita hari ini, program pembangunan guru baru ataupun PPGB 2.0. Baiklah, kita sudah tahu setakat ini apa itu PPGB dan juga bagaimana ia dijalankan, dan kita telah tahu ianya dilaksanakan mengikut tiga fasa dan ianya program yang berdasarkan work base melalui bimbingan berstruktur melalui pementoran dan juga dari pementoran dari guru mentor. Baik, soalan seterusnya saya ingin utarakan kepada Puan Rahmat selaku seorang pengetua sekolah. Bagaimana Puan melihat dan juga menyambut program seumpama ini dilaksanakan? Silakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nisa. Sama-sama. Terima kasih juga kepada BPG kerana menjemput saya pada hari ini. Baik. Perkara utama yang kami terima ini adalah dasar. Jadi kami menyambut dengan sepenuhnya lah dasar yang telah diturunkan pihak KPM. Bila sampai je guru baru di sekolah, maka orientasi akan bermulalah ya pada fasa yang pertama. Jadi sebagai pemimpin sekolah, saya mesti memenuhi apa yang hendak disampaikan oleh pihak KPM dengan membentuk organisasi yang akan mengurus ya guru baru. Dan di samping itu kita juga melantik mentor-mentor yang sesuai kepakaran mereka terhadap guru yang dibekalkan pada sekolah. Macam kerja lain jugalah Nisa ya. Mana-mana kerja memang memerlukan orientasi kan untuk memastikan bahawa bidang tugas yang mereka nak bawa tu adalah seiring dengan apa yang dikehendaki oleh pihak KPM itu sendiri. Jadi sepanjang saya menguruskan guru-guru baru ni, kita mengikuti apa yang telah disarankan oleh KPM dengan mengikuti fasa-fasa yang telah ditetapkan, fasa pertama, kedua dan ketiga. Dan seterusnya kita memastikan bahawa pementoran itu berlaku secara berterusan, berkala, dan mereka dipantau oleh mentor-mentor ini dengan kaedah yang sangat saya menghargailah KPM, sebab ada
melalui D5 tu membantu pihak yang menguruskan PPGB ini lebih kepada nampak dia spesifik ya untuk kita bantu mentor sendiri pun boleh memahami konten yang mereka nak bawa tu. Jadi di situ pentingnya PPGB ini memang kita tahu lah Nisa, mereka datang daripada pelbagai ragam kehidupan kan. Jadi macam saya sekolah di bandaraya mungkin lain dengan sekolah kampung ya, jadi di situlah pembudayaan itu perlu diterapkan kepada mereka mengikut iklim sekolah seperti mana yang Tuan Haji cakap tadi. Ya, lain padang lain belalang ya, orang kata setiap sekolah itu mempunyai budaya dan juga persekitaran yang berbeza. Jadi mungkin cara guru-guru baru ini mengadaptasi juga berbeza dan memerlukan bimbingan daripada guru yang dah sedia ada. Sebenarnya siapa guru-guru yang dipilih menjadi mentor? Apa yang membuatkan guru-guru ini dipilih menjadi mentor kepada guru-guru baru ini? Mentor yang kita pilih, sekolah saya ini sekolah transformasi kan, PS25. Jadi yang akan menguruskan guru-guru baru ini adalah terdiri pada SLT, Senior Leader Team dan juga MLT, Medium Leader Team. Yang terdiri daripada PK-PK saya dan juga KPKP dan guru-guru yang berkemahiran. Guru-guru yang mempunyai apa ni latar belakang dia punya bidang tugas itu yang kita pilih supaya dia menjadi orang kata tempat rujuk kepada guru secara betul lah. Saya pasti guru-guru yang berpengalaman ini juga suka nak kongsi dengan guru-guru baru bagaimana sesebuah perkara itu dijalankan ataupun dilaksanakan di sekolah tersebut. Baik, kita berbalik kepada Tuan Haji Roslan Pulut tadi. Kita telah tahu mengenai tujuan dan juga hasrat PPGB 2.0 ini. Jadi bagaimana Tuan boleh jelaskan bagaimana KPM hendak memastikan program ini dapat dilaksanakan dengan berjayanya di seluruh negara, kerana saya pasti kita ada ratusan ribu guru di seluruh Malaysia. Betul tak Tuan Haji? Ya, betul. Guru baru setiap tahun kita memang ramai kita tempatkan di sekolah-sekolah ya. Jadi bagi memastikan ya program ini berjalan seperti mana standardnya, maka sejurus selepas diluluskan di peringkat pengurusan tertinggi pada Mac 2021 itu, kita sebenarnya telah pun mengeluarkan perkeliling lah, perkeliling ikhtisas di mana kita telah menjelaskan tentang konsep konsep program ini dan tanggungjawab tanggungjawab daripada bahagian JPN, PPD khususnya pengetua dan juga mentor sendirilah ya. Dan di samping itu kita juga telah pun mengeluarkan buku panduan pelaksanaan program pembangunan 2.0. Buku ini kita pun cetak secara hard copy dan juga kita telah pun muat naik dalam portal portal KPM dan juga tadi disebut lantai D5 pun ada. Jadi memang boleh dirujuk oleh setiap sekolah untuk memastikan standard dan juga kualiti program bimbingan secara berstruktur dan juga profesional ini. Baiklah. Dan juga penataranlah. Penataran ini sangat penting. Jadi BPG sendiri telah buat pemenataran ke sekolah-sekolah, sekolah berasrama penuh, BLT, BSMKE. Kita buat penataran. Dan alhamdulillah semua ini dapat sokongan yang cukup padulah. Khususnya saya cukup berterima kasih kepada semua pengurus-pengurus sekolah dalam membantu kita menguruskan program ini mengikut standard yang telah ditetapkan, Nisa. Baik, buku panduan pelaksanaan program pembangunan guru baharu 2.0 di mana guru-guru boleh mendapatkan cetakan fizikal ini dan juga merujuk kepada portal di laman sesawang KPM. Lebih mudah begitu, maklumlah zaman sekarang ni segala-galanya orang kata apa, makin digital, dan juga kita ingin memudahkan juga guru-guru ini merujuk di mana sahaja mereka berada. Baiklah, kita telah tahu bagaimana sesebuah sekolah itu pengalaman daripada Puan Rahmah sendiri dan juga penjelasan daripada Tuan Haji Roslan berkaitan dengan tujuan dan juga bagi memastikan program ini berjalan dengan lancar. Kita nak berbicara dengan lebih lanjut tetapi kita nak rehat dahulu, jadi jangan ke mana-mana, kembali ke Didik TV KPM.
Terima kasih masih setia menonton Bina Upaya Guru di saluran Didik TV KPM. Kita sedang membincangkan topik pada hari ini, program pembangunan guru baharu. Mungkin episod kita hari ini ya menjadi tumpuan kepada guru-guru baharu maupun mereka yang bakal memohon ataupun melanjutkan pelajaran untuk menjadi seorang tenaga pengajar. Baiklah, kita telah jelas dengan usaha penyebaran maklumat mengenai dari pelbagai media. Kita ada buku cetakan fizikal, kita ada konten yang dimuat naik ke portal laman sesawang KPM, dan kita pasti akan ada proses untuk kita memantau dan menilai. Baik, soalan saya untuk Puan Rahmah sebagai seorang pengetua, pastinya proses pemantauan, penilaian dan pemantauan program ini dijalankan, kita nak pastikan ianya berjalan dengan baik dan juga mencapai hasrat dan juga objektif KPM. Mungkin Puan Rahmah boleh kongsikan sebentar sedikit tentang proses penilaian dan pemantauan. Silakan. Nisa, proses penilaian ini sebab dah diada di pelantar tu, memudahkan kita lah. Sebab dia setiap penilaian tu dia memerlukan keberhasilan yang berbeza, kan? Dia ada fasa tu mempunyai keberhasilan yang berbeza, dan step tersebut sangat jelas apa yang telah digariskan. Jadi memudahkan para mentor untuk mengenal pasti apa masalah mereka sepanjang tempoh penilaian tersebut. Dan saya rasa guru baru ni tidak ada masalah IT. Jadi mereka ni celik IT. Jadi membantulah kita untuk memudahkan cara penilaian berterusan. Di mana berada pun boleh proses. Jadi penilaian itu tetap berlakulah. Jadi tak ada masalah. Baik. Jadi apa perkara yang diambil kira ketika pemantauan ini dilaksanakan? Perkara-perkara yang diambil kira adalah perkara-perkara berdasarkan kepada fasa yang ditentukan. Contoh orientasi, kan? Bagaimana mereka mengadaptasi budaya, kan? Bagaimana mereka memahami apa kehendak KPM tentang fokus PDP, contoh, kan? Jadi mereka, kita dah ada guideline, garis panduan yang jelas, memudahkan untuk kita pantau. Dan pemantauan ini sebenarnya, dashboard ini boleh di akses oleh pihak JPN, PPD, kementerian. Jadi semuanya berjalan serentak. Jadi proses ini dalam penilaian ini saya rasa tak adalah masalah. Dan guru-guru baru memang sentiasalah dibimbing oleh mentor, menyebabkan mudahlah urusan kita tu. Saya pasti akan ada tempoh-tempoh tertentu apabila penilaian ini dilangsungkan. Berapa kali sebenarnya pemantauan dijalankan terhadap guru-guru baru yang baru melapor ke sekolah? Kalau kira minimanya adalah dua kali setahun. Dua kali setahun. Tetapi tertakluk kepada keperluan sekolah. Baik. Tertakluk kepada iklim sekolah dan juga guru yang dibekalkan. Jadi kalau kita perlu lebih daripada itu, maka pemantauan tetap kita laksanakan. Mungkin cara mudah untuk mengenal pasti masalah. Saya pasti walaupun dengan kemudahan yang telah dinyatakan sebentar tadi, pasti wujudnya antara cabaran menghadapi. Maklumlah apabila kita berurusan dengan orang, pasti akan ada sesuatu cabaran yang perlu kita atasi untuk memastikan guru ini hasilnya bagus dan juga mencapai keperluan dan juga matlamat yang telah ditetapkan KPM. Antara cabaran daripada pengalaman Puan Rahmah sendiri. Cabaran saya pada guru-guru baru inilah. Kita tahu guru-guru yang dibekalkan ni adalah mempunyai latar belakang yang berbeza, kan? Dan situasi sekolah yang mereka belajar dulu lain, dan mereka belajar dulu lain. Jadi di situlah kita mengharapkan supaya keadaan ini kita nak kurangkan jurang tadi. Jadi masalah utama ialah contoh budaya lah, ya. Kita masuk dalam budaya masyarakat setempat. Macam saya di Petaling Jaya, di situ kepelbagaian kaum ada, kan? Jadi mereka mesti mengenal pasti adat dan budaya yang ada supaya mereka ini fahamlah, kan? Orang muda sekarang, kan, dengan dunia gadget dia, dengan cabaran-cabaran yang ada, menyebabkan kadang-kadang komunikasi tu. Komunikasi akan ada wujudlah dekat situ komunikasi. Maka komunikasi ini memerlukan masa yang panjang, ya Tuan Haji, untuk membetulkan dan memberi panduan kepada mereka supaya apa yang kita kehendaki itu sesuai. Dan
Dah pastilah Nisa pun mesti memahami keadaan itu. Betul. Kan? Saya pasti apabila setiap masa, setiap kali kita pergi ke sesuatu tempat baru, saya rasa proses adaptasi yang mula-mula tu yang sebenarnya kita nak kena atasi segera. Kalau tak jalan kerja saya nanti. Kalau hari-hari takut nanti bagaimana kita nak pergi ke langkah yang seterusnya. Baiklah, dalam pada kita berbicara mengenai program pembangunan guru baru 2.0 ini, sebenarnya kita telah pun tiba di penghujung episod Bina Upaya Guru. Tetapi sebelum itu, sebelum kita tutup episod kali ini, saya nak minta Tuan Haji Roslan untuk kongsikan apa antara hasrat dan juga harapan Tuan Haji kepada program ini, pelaksanaan program ini maupun pada guru-guru baharu di luar sana. Silakan. Nisa, sebagai bahagian bahagian profesionalisme guru yang bertanggungjawab terhadap program ini, sudah tentu kita ingin supaya program ini mendapat kerjasama dan dia dilaksanakan seperti mana standardnya. Dan fasa-fasa itu, fasa orientasi, fasa pembangunan dan fasa perkembangan. Ada satu tahun dan boleh mencapai 3 tahun. Kita bagi tempoh. Tempoh ini supaya kita nak pastikan supaya guru-guru ini betul-betul dibimbing mengikut standard dan mencapai keberhasilan. Ada 17 keberhasilan sebenarnya dalam 17 keberhasilan bagi setiap fasa ini. Jadi saya sangat berharaplah kerjasama daripada semua. Kerana akhirnya kita nak melihat bahawa kualiti guru, kita tidak berkompromi dengan kualiti guru demi pendidikan negara kita. Kita nak pastikan bahawa profesion guru ini akan dihormati, akan disegani. Yang akhirnya rakyat kita, pelajar-pelajar kita akan menjadikan profesion guru ini sebagai profesion pilihan. Itu hasrat kita sebenarnya dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025. Itu sebenarnya hasrat utama kita. Baiklah, dengan itu tamatlah sudah episod Bina Upaya Guru pada kali ini, di mana kita telah membincangkan dan diharapkan kedua-dua tetamu kita hari ini telah menjelaskan topik kita, program pembangunan guru baharu 2.0. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada yang berusaha, Tuan Haji Roslan bin Abu Hassan, Timbalan Pengarah Kanan Bahagian Profesionalisme Guru Kementerian Pendidikan Malaysia, dan juga yang berusaha Puan Rahmah binti Hussein, terima kasih, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad Petaling Jaya, dan terima kasih pada penonton. Diharapkan anda mendapatkan input yang berguna daripada topik kita pada hari ini. Saya Nisa K, semoga kita bertemu lagi dan teruskan menonton saluran Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. KPM.